Halo semuanya, balik lagi nih di channel gaming Don Rasputin. Aduh, kebetulan. Baiklah, di sini gue akan melanjutkan kisah si Rasputin di dunia Harvest Moon. Berikutnya gue akan memainkan episode ke-14 ya, kalau nggak salah. Nggak lupa gue, coy. Nah, sebelumnya di episode ke-13 kita udah punya pacul sakti, juga udah mulai menata kebun gitu ya, udah mulai rapi-rapiin. Cuma dia belum semuanya sih, masih ya setengahnya mungkin ya. Juga di sini kita udah metrik sabit, cuman belum 400%. Ya nantilah, sambil kita rapiin kebun, sambil kita mencapai 400% buat si sabitnya, oke? Okay? Nah, kalian yang masih penasaran seperti apa sih pacul sakti, nah makanya saksikan di episode ke-13. Ada di situ tuh kesaktian pacul sakti. Wah, kayaknya ini ada yang lahiran, coy. Nah, berarti kita ini udah punya 5 ayam nih. Wah, makin rame aja. Kau kasih nama siapa ya? Kasih nama Dadang aja dah. Ya, Dadang. Tadinya pengen gue bikinnya Dadang Cornelo, coy. Biar apa? Ya biar pernah mampang. Sorry, coy, masih meler. Nah, di sini juga bro, lihat rumah kita udah besar. Wah, udah ada dapur nih. Udah selesai dibangun sama si coach kemarin. Lebih tepatnya sih hari ini baru selesai. Wah, kita jadi bisa masak, bisa beli peralatan masak juga. Saya jadi semakin bersemangat. Nah, ini di sini kita kan belum punya resep tuh. Oh iya, kita sekarang ke gunung mending nyetok bambu sud ya. Oh iya, mumpung masih tanggal 27. Ide bagus. Nah, udah seperti biasa, cek dulu cuaca. Cek cuaca. Oh iya, kita kalau untuk pengen beli peralatan masak baru bisa besok, coy. Nggak bisa sekarang, nggak bisa seenaknya, nggak bisa gitu. Itu bisa gitu. Yaudah, rencana gue hari ini sih kurang lebih sama ya. Mau menata kebun itu buat seperti persiapan liburan summer. Jadi kita tinggal nyebar-nyebarin bibit aja gitu kan. Juga di sini gue pengen mengupgrade si palu. Kenapa gue milih palu dulu sih, gak kampak kan buat bangun apa, ngebangun lagi nanti butuh ya, karena melihat situasi kebunnya yang udah gue jelasin kemarin. Kurang lebih karena di kebun gue tuh ada yang menghalangi jalan ninjaku itu. Jalan ninjaku nih gue kasih lihat ya. Jadi di kebun gue itu ada tuh di barisan awal banyak batu yang menghalangi jalan ninjaku, jadi harus gua babat gitu, you know? Kurang ngerti entar. Nah, kita langsung ke kandang si makibau. Makibau, go round. Nah, makibau sana. Aduh, masuk kamu ntar. Makibo jangan lari-lari . Wah, saya akan mana sih cah? Berikutnya, bukan gue jadi lupa nih gara-gara di belakang cah ada yang. Oh, sekarang kita udah punya 5 ayam tuh kan, seperti yang gue bilang, udah punya 5 ayam. Ya, kita jadi makin ramai nanti kebunnya, coy. Kita ketemu dulu sama si Linda dan kawan-kawan. Lihat, hey Linda, gua gosokin pantatnya biar bersih. Si Linda ini emang
Coroknya tiap hari mesti disikatin coba biar pantatnya bersih. Nah, di sini ada Tuhetia. Hah, meler lagi. Nah, ini ada si Jabri. Halo Jabri. Dan ada si Stephen. Oh, nanti orang moga domba ngarana ada medan syukur orang bareng-bareng Samuel Eto'o untuk bisa sama Batistuta punya itu kepikiran be orang bareng-bareng Batistuta tapi ayam kalah dadang biar Sri Adi ya lebih Darwis kan lebih mamprang. Nah, kita nyebor dulu coy pakai siraman sakti. Suling sakti mah mana joget tuh ya aslinya ya memang mana mau joget dan naon kurang lebih gitulah. Nah ini dia tuh inilah keajaiban dari siraman sakti. Wah terus panen coy panen panen terkenal ini kurang isuk lah. Nah buat isuk bro oh, bisa isukan anas dipanen jual ayah anu teteh rumput liar kayaknya di sarok suk ayah ketempona capek-capek macul ayahnya. Nah isuk kalem penuh lapar air bisa diakun sudah harus cuma ngok-ngok-ngok dah ayam itu lapar. Ah, semoga bawa benyit ya lo ya gengnya ya geng kita di sini ketua geng lo. Oh si Jagur ketua geng dia terus ah kita kemana nya saya jadi bingung Robby Skella Aina mending orang maju liwe. Nah, kita berangkat sakti. Nah, satu, langsung kita ikut. Akhirnya kita saksikan kekuatan pacul sakti. Oh, langsung sakti. Pacul sakti, asik. Pacul sakti. Pacul sakti. Pacul sakti. Pacul sakti. Baiklah, teman-teman. Tolong bantu Nora untuk menyelesaikan rendah-rendah ini. Kalian cukup mengatakan pacul sakti. Apa, teman-teman? Pacul sakti. Apa, teman-teman? Ya, kalian gila. Gila. Nah bro, sekarang kita udah di rumah si Saibara. Kita mau minta upgrade pacul. Pacul maksudnya palu. Kita bikin jadi palu sakti. Mantap solok penama. Tanggal 30 udah selesai ya. Terima kasih kakek. Nah sekarang kita lanjut lanjut macul macul. Pacul sakti. Pacul sakti. Pacul sakti. Pacul sakti. Pacul sakti. Pacul sakti. Ayo si Pelai pada minggu. Nah, bro,
ini adalah isi kulkas kita. Jadi kapasitasnya hanya ada 8 hari saja. Nah, ini kalau maksud gua sengaja simpan ya. Oh, rembung-rembung. Sengaja gua simpan karena emang ada resep masakannya juga. Nah, sekarang kita mending menambang. Nah, bro, gua udah di dalam goa nih ya. Di sini goa ini adalah tempat menginap atau tempat tidurnya para fans-fans tim bola yang keok ya. Jadi contohnya kayak sekarang nih, tadi kan Persija keok tuh lawan Home United. Nah, nanti pada gitu ya tidurnya di goa gitu, kayak kemarin MU kalah tidur di goa, Arsenal keok di tidurnya di goa, Chelsea juga sama di goa ya, pokoknya yang keok tidurnya di goa ini nih. Jadi hurin. Serius atau cari hari. Baiklah kok, gua rasa untuk tambang di tanggal 27 spring gua rasa cukup ya, cukuplah cuman 2 kali masuk juga ya. Yang penting ini nih, lihat penutupnya. 4 enggak 5 misteri dan 3 gold. Cepat tajir kalau ini caranya setiap hari. Ya, bro, sekarang kita udah sampai di rumah. Seperti biasa, ini udah waktunya istirahat. Tapi sebelumnya gua ingin nyimpan ini dulu nih, misteri di lemari. Kita juga jadi punya lemari. Mantap kan, mantap, 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 mantap. Oh ya, ini apaan ya? Ini lemari yang konfigurasi gitu. Nah, awalnya rumah kita hanya sebatas lemari ini, ada tiang nih. Ya udah, di meja makan juga. Oh, sekarang dilihat. Nah, aduk rumah kita cuma segini. Nah, gitu. Nah, nanti kalau rumah kita di upgrade ya masuk ke, ya pokoknya lihat aja. Lihat aja kalau udah di upgrade. Gedenya coy, udah kayak orang gedongan. Ya bro, sekarang kita udah masuk ke tanggal 28 spring. Nah, kebetulan nih sekarang hari Sabtu. Ada apa hari Sabtu? Yuk, seperti biasa. Anjing gua mana? Hei, nih mana anjing? Oh iya, si Mochi. Dia Mochi. Artinya berapa? Artinya baru 2 tapi udah menurut tuh. Sini Ci. Sini Ci. Hei. Yang sang nanti yang aduh. Nah, seperti biasa. Oh, panas. Panas. Ya sudah, kita pesan peralatan masak coy. Nah, ini nih TV shopping. Pertama yang kita beli adalah pisau dapur. Harganya 3.000. Nah, udah lihat di TV shopping, waktunya kita ke kandang maki. Bawa lah kemana lu? Biasanya kita bikin. Yang ditanya kemana, 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 kemana. Nah, ini nih, maksudnya. Si maki baunya dia lagi enam. Pas kita mau usah kita kasih makan juga sih. Sini ada mana yang berbulu. Nah, ini yang namanya binatang berbulu domba. Merah lagi coy. Ampura, ampura.
Waduh, nempel. Siram. Waduh, waduh, waduh. Wah, jangan gua. Gak inget belum siram. Benar, benar, benar. Nah, ini juga lewat gua mending simpan aja kulkas ya. Tujuannya ya, apalagi kalau bukan buat resep masak. Okay.
untuk penutup tambang kita kali ini. Mantep banget, kedua kita dapat berapa? Kita dapat 6 ya, enam misteri dan 3 gol sebelumnya. Kerannya gitu udah penuh. Yaudah lumayan mantep tuh, udah penuh. Yaudah kita pulang. Nah sekarang kita udah sampai di Ian. Mau ngapain kita ke Ian? Dulu kan gua sempat membahas ya fungsi dari telepon ini. Nah di sini kan ada telepon. Nah jadi fungsi si telepon ini tuh ya buat pesan ini tuh peralatan shopping. Seperti itulah cara membeli peralatan dapur. Nah, udah beres nih. Tuh, kalau udah ada pesan jadinya gitu. Nanti dia datangnya tuh hari Selasa di antara masih dia. Hai. Hai, Migo Live. Migo Live. Kayaknya benar-benar lucu. Hah? Mana mau panah. Seandainya malah ketemu si dokter. Ya, kok malah ketemu si dokter. Masih banget. Tuh. Wah, ini ngajak perantem si dokter nih. Gue bacok juga mana. Mana ya keseruan. Coba ke atas lagi dalam mungkin nih. Tetap gak bisa anjir. Penasaran gue ini di atas ini. Gak bisa juga. Anjir banget. Harganya lumayan cepet coy. Nah, udah dah, sekarang gue aja. Lumayan buat masak. Satu aja cukup buat resep. Nah, udah dah, gue malas cari sisa-sisa di mana ya, nggak bisa dulu. Waktu, biar kita saja momennya sekarang. Memang terlalu suka yang begini. Terima kasih. Si kamernya malah di situ. Kita coba kasih. Kita kasih ini. Kamret, gue pasang gitu kan baru mah. Gue jadi rasa gelang. Anjir. Ayolah, gue buat resep. Maren hari disini, oi. Anjir. Oh, iya tutup hari Sabtu. Perasaan mana nganan ku orang ngumpul nggak ada derma. Sudahlah. Nah sekarang kita pulang. Nah bro, kita coba bikin masakan ya. Bahan bakunya tanpa alat masak bisa, nah, tapi cuma bisa.
sisa satu. Tapi sebelumnya gue ucapkan terima kasih, ya terima kasih, terima kasih. Pokoknya terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan video ini hingga selesai. Tetapi tetap gue selalu minta dukungan kalian untuk terus mensupport gue dalam melanjutkan permainan Harvest Moon ke episode selanjutnya, terutama ini gue memainkannya mode story. Okay, so sekali lagi jika kalian menyukai video ini, kalian bisa berikan like dan jangan lupa di subscribe. Okay, dan apabila kalian ingin berlangganan, lebih tepatnya bukan berlangganan sih, kalian ingin mendapatkan informasi kapan gue update episode berikutnya, kalian bisa mengaktifkan atau mengklik tombol yang gambar lonceng. Jadi kalian klik kalau udah diklik, nanti setiap gue upload episode ini, Harvest Moon akan ada di pemberitahuan akun kalian. Oke, dan satu lagi, jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian, ya siapa tahu aja kan ada teman-teman kalian juga ada yang ingin ingin kembali bernostalgia dengan game yang sangat legendaris ini di tahun 2000-an. So di akhir kata gue ucapkan terima kasih banyak, semoga terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.